Oke teman-teman, balik lagi sama saya John X. Oke, gimana kabarnya semuanya teman-teman di sana? Dimanapun kalian berada, sahabat John X, semoga kalian selalu bahagia, sehat, dan tentunya dimudahkan semua urusan dan rezekinya ya teman-teman. Di video kali ini kita bakalan jalan-jalan lagi ya, berpetualang teman-teman. Untuk kalian yang berada ya teman-teman, yang lagi sekolah, yang lagi meraih masa depan, tetap semangat teman-teman, jangan pernah menyerah ya. Karena menyerah ataupun mengeluh bukan suatu jalan keluar. Karena jalan keluarnya adalah kalian berusaha, berdoa dan semangat. Jangan lupa beribadah teman-teman, karena beribadah sangat penting ya. Oke, lanjut teman-teman, kita ke mana ya? Ke tempat yang ingin kita tuju. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita ini mau OTW ya, jalan-jalan melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah dan udara-udara yang sangat segar di sekitar sini ya teman-teman ya. Kita bakalan berpetualang keliling nanti dari sana atau muter-muter sampai sana dan sampai sini lagi teman-teman. Oke, kita bakalan petualang lah hari ini pokoknya. Dan kalau ada ya, kita akan mencari sesuatu yang mungkin bisa kita apa ya, kita bakar atau kita konsumsi ya. Mungkin ini kebetulan perut saya ini lagi keroncongan teman-teman, tadi belum makan. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ini area perjagungan di daerah saya ya teman-teman. Pemandangan sama perpaduan dari ini view-nya ini sangat-sangat keren teman-teman di sini ya. Di sini jagung di sekitar daerah saya ini baru ada yang masih kecil gini ya teman-teman. Ini yang kondisinya masih kecil. Lagi apa namanya, musim bulai teman-teman, banyak bulainya kemarin ini. Nah, kalau yang ini sudah mulai agak besar ya teman-teman. Nah, soalnya nanamnya tidak bareng teman-teman di sini. Ada yang lebih dulu, ada juga yang baru tanam teman-teman. Karena musim hujan kemarin di daerah saya ini apa ya, kurang pas gitu, kurang cocok teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Yang ini udah mulai hampir berbunga ya teman-teman, jagungnya. Keren banget sih ini. Bagus sekali view-nya ini. Mantap. Yang ini juga baru tanam teman-teman ya, nggak bareng dia. Itu juga ada di sana yang baru tanam juga itu, cuman usianya beda-beda teman. Nah, ini contoh yang terkena bulai teman-teman ya, bulai putih. Yang seperti ini sudah dia tidak akan berbuah teman-teman, tidak bisa berbuah ya. Dia terkena penyakit keputian kalau di sini, putian ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjut ke depan ya.
Oke teman-teman, di sini kita jumpa ini depan aku ya. Ada mangga gadung teman-teman. Tapi enggak tahu ini ada yang matang apa enggak ya. Ini kayaknya sih ada, cuman ini manjutnya agak licin teman-teman. Habis hujan ini enggak berani teman-teman. Takut jatuh teman-teman, nanti kalau jatuh babak belur kita. Nah, ini banyak sih buahnya teman-teman. Tapi enggak terlalu kelihatan, gelap soalnya teman-teman. Apa kita coba manjat ya teman-teman? Cuman habis hujan teman-teman. Takutnya nanti kepleset teman-teman. Soalnya apa namanya, habis hujan teman-teman. Tuh ada juga banyak sih. Ini buahnya lumayan ya. Nah, ini juga ada buahnya teman-teman. Nah, itu ada juga yang dimakan codot di sana. Nah, itu dia teman-teman, dimakan codot teman-teman. Matang kayaknya itu. Nah, di sana tuh. Cuman itu udah habis teman-teman, dimakan codot. Ini ada masih banyak sih itu. Buahnya, cuman enggak tahu masih udah matang apa masih muda. Kalau enggak dari dekat kita enggak tahu. Kalau enggak kita pencet-pencet teman-teman. Ya udahlah teman-teman, kita lanjut aja ya. Oke, kita cari sesuatu mungkin yang bisa kita untuk mengganjal perut ya teman-teman. Soalnya ini udah lapar banget teman-teman. Oke, kita cari apalah itu pokoknya yang bisa dimakan ya. Oke, lanjut teman-teman. View-nya bagus banget teman-teman. Keren ini mah. Keren banget ya. Nah, itu ada meganya. Walaupun gelap, tapi kalau cerah meganya nggak kelihatan teman-teman. Ada orang lagi mencangkul teman-teman, mbah-mbah ini lagi menyangkul dia. Ini jamnya udah agak sore ya teman-teman, sekitar jam 5-an ini. Tapi sebentar lagi ini waktunya kita pulang ya, agak sore. Oke, lanjut teman-teman. Ora mesti kok. Itu kok mulai kadang buah pirang kilo dipalsu ngono ukuran. Iya, later nanti buah bejo be apes mangko. Iya, sableng. 5 kilo. Bentuke kuwi kok malah kok jagung wedok kuwi tenan to. Ngono palsu kuwi. Apik ngono kok sing kidul kowe? Heh? Oh, ya Dek. Eh iya lho, terus barang lambe kowe iku. Barang tapi kowe kok banyone ya kaot maksudku. Oh, salah e banyune kok sak ide kok. Ora barang. Gak ngukur sing cerek-cerek wong pakku sing banyune. Oke, teman-teman. Ini kita sudah dapat terong ya. Ini hasil dari berburu petualangan kita tadi. Ketemu mbah tadi ya, kita dikasih terong teman-teman. Bakal kita apain ya ini terongnya ya, kita bakar. Enak gak ya, mantap kayaknya ya, kita bakarin teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ini dia terong yang tadi kita petik ya. Ini bakalan kita bakar ya, terus kita kasih sambel ini, kayaknya mantap ini teman-teman. Oke, ini apinya sudah jadi arang ya. Kita mulai panggang teman-teman ya. Kita jadikan terong panggang nih. Jadi ini cuacanya sudah agak gelap ya teman-teman. Ini jam 5:30 ya. Mohon maaf kalau agak gelap ya. Langsung kita masukin aja ya teman-teman ya. Kita kasih apa? Oh, gak usah sih teman-teman. Langsung kita giniin aja. Ini kayaknya bisa nih. Langsung kita bakar aja ya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai lembek ya dia. Langsung kita kasih di tengah aja teman-teman, biar cepat matang ya. Nanti kalau sudah agak apa namanya lembek gitu teksturnya, kita langsung kasih sambel nih. Kebetulan tadi
ada sambel ya. Ini dia teman-teman, sambel cabai rawit atau sambal korek atau sambal lombok teman-teman. Mantap banget teman-teman ini. Sambal terenak di dunia teman-teman, buatan emak. Oke. Kita sambelin teman-teman nanti ya. Oke, sebentar. Kita tunggu lembek dulu ya teman-teman. Bentar lagi teman-teman nyikannya. Kita bolak-balik teman-teman biar gak gosong juga ya. Ini tenurnya agak besar ya, jadi matangnya ya lumayan lama teman-teman. Jangan lupa dibalik ya teman-teman biar gak gosong ya. Sudah lumayan gembur ini teman-teman, cuman belum bisa ya, belum bisa disambelin kalau belum gembur banget. Sebentar lagi teman-teman, ini sudah hampir gembur ya, tapi mungkin sudah bisa teman-teman. Ini dikasih apa namanya, sambal ya, kita lumuri sambal teman-teman, karena ini sudah agak malam, nanti kemalaman teman-teman ya. Oke, kita lumuri sambal pedas. Kita copot dulu teman-teman, ini kita kupas dulu kulitnya. Tuh, panas banget teman-teman, panas banget, panas banget. Panas banget. Panas banget teman-teman. Aduh. Waduh. Panas banget teman-teman, ini gede banget ya. Kita belah tengah. Aduh, yang tengah masih belum gembur teman-teman ya. Kita bakar sebentar lagi teman-teman. Agar tekstur yang bawah ini agak gembur juga ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lagi ya belah teman-teman. Sudah bisa belum ini? Masih agak alat ya. Kita coba. Wah, mantap teman-teman. Panas banget ini. Keluar airnya banyak. Kita buang kulitnya. Nah, ini dia teman-teman. Panas banget.
aduh panas. Langsung kita lumuri dengan sambal ya teman-teman. Ini dia sambal korek atau dalam bahasa Indonesia apa ya? Sambal cabai lah pokoknya teman-teman ya. Kita lumurkan semuanya teman-teman. Mantap. Panas banget teman-teman. Oke teman-teman, ini dia terong bakar ya teman-teman. Kita kasih sambal tadi. Mantap banget sih ini teman-teman kayaknya. Langsung kita review teman-teman. Kita cobain ya, gimana rasanya ini. Akankah rasanya sangat mantap atau biasa aja ya? Kayaknya sih mantap sih. Sambalnya aja, sambal buatan emak. Wah, udah adzan maghrib teman-teman, harus cepat-cepat kita ya. Ini keburu gelap ya. Ini sudah kita campur-campur rata semuanya. Kita langsung cobain ya teman-teman ini. Mantap banget. Mantap teman-teman. Cuman terong sama sambal. Mantap, tapi sambalnya spesial buatan emak ya. Sambal. Mantap, agak pedes ya teman-teman. Mantap teman-teman. Lanjut. Sambal. Mantap. Mantap banget. Mulai terasa ya teman-teman pedesnya. Ayo. Sambelnya mantap, pedes juga sih. Terongnya joss ya teman-teman. Bakarannya itu pas banget. Enggak terlalu blenet dan enggak keras juga. Jadi dia lembek tapi ada kenyal-kenyalnya dikit gitu loh, krus-krusnya dikit gitu loh, mantap pokoknya. Dan ditambah lagi makannya itu di suasananya yang seperti ini teman-teman, menambah suasana plus banget ya. Nggak bohong ini teman-teman, mantap beneran. Siapa kalian suka terong bakar nih? Jelas banget ini. Sebenarnya ini mantap, lebih mantap lagi pakai nasi putih hangat teman-teman. Cuman di sini nggak ada teman-teman. Soalnya kita lagi di hutan teman-teman, nggak bisa kita nggak bawa nasi lah. Ini kita nikmatin aja terong bakarnya. Oke, mantap. Sambelnya itu teman-teman, benar nggak bohong, emang sambel emak itu mantap. Aduh, hampir jatuh. Mantap. Sambelnya joss banget teman-teman. Aduh, jatuh teman-teman, benar. Langsung kita barbarin aja teman-teman. Masih agak panas. Di hutan makan terong bakar pakai sambal. Joss teman-teman. Mantap teman-teman.
sambel. Oke. Agak pedes ya teman-teman, lama suapan. Sambel ya. Terang bakar, anget-anget, pakai sambal pedes, mangga dobat teman-teman, mantap banget. Habis teman-teman ya. Oke, ini juga sudah maghrib ya teman-teman ya. Mungkin videonya saya akhiri sampai segini aja ya. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman tentunya, karena subscribe itu gratis semuanya ya. Semoga yang sudah support channel ini sampai saat ini, kalian bahagia selalu dan semakin sukses. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sudah maghrib, jangan lupa sholat ya teman-teman. Jangan lupa sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Oke, untuk yang beragama muslim, kalian wajib sholat. Oke, lanjut teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.